Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Tafokin Channel. Channelnya Bapak Bapak, orang apa, orang mana. Masih seperti biasa di Pasarikan Ponorogo, yang di Pasarikan ya, setiap besar besar bersama. Untuk informasi Pasarikan Ponorogo buka setiap hari Rabu dan Minggu. Untuk aktivitas dimulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 siang. Dan bagi teman-teman yang baru gabung dan sudah ngajak jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Dan yang sudah gabung, terima kasih atas perhatian. Ini langsung menuju, kita lihat tadi ada eceran koi ya teman-teman. Ini untuk koi eceran ada hari wake. Hari wake ukuran 10 cm. Ecerannya beda di? Ecerannya rumdik, dimulasi ibu lah. Dimulasi ibu lah rumdik sekarang. Dimulasi ibu eceran. Eceran 15.000. Hari wake nih teman-teman. Pelane katanya juga bagus ya. Saya 10 cm eceran harga 10.000. Eceran 15. Oh iya, eceran 15, maaf tadi salah ngomong. Tak baru 10.000. Semuanya 10.000 di ya, masih bisa nego lah. 100 ekoran ya. Ini masih nah, juga pakai Mas Aldi dan ternyata Mas Aldi itu belum bisa melayani online. Ini hanya melayani di Purwonogoro saja, jadi silakan yang ke Purwonogoro. Yang jauh-jauh. Silakan ke Purwonogoro masih saja. Masih belum melayani ya teman-teman nih. Masih sibuk ngurusi yang offline. Offline pengen tekadar ya. Yang offline juga. Oh gitu ya. Katanya ini lebih baik ke pasar langsung atau ke rumah. Selain hari Minggu dan Rabu itu di rumah. Nanti yang tanya alamatnya Mas Aldi itu di daerah masih Purwonogoro. Ya masih Purwonogoro ya? Masih daerah Purwonogoro. Ini untuk hari wake ukuran 10 cm 12, harganya ecer 15.000. Apa ya, ada yang 15 cm? Gue dimulasi di Purwonogoro. Ini 14 sih rata-rata sih. Rata-rata ya. Ada tetap. Untuk stoknya Mas Andi kali ini kebanyakan dari wake. Jenis dari wake Mbok Di? Jenis dari wake. Dari wake. Udah nyungi Mbok Mbak, Mbok Mbak. Tadi lanjut nih yang lebih murah, ini cuma 5.500. ukurannya sama ya Di? Sama, cuma kenapa ini Di? Bisa dijelaskan caranya kan kayak ini Mbak, lebih yang gini ya. Ini kalo udah sortiran lah ya, grade C ya. Kalau tadi itu grade apa Di? B, B. Itu grade B, yang ini yang C apa Dalban? Ya rame lah, ini paket grade C ya, paket rame ini paket hore-hore. Yang murah cuma 5.500, ukurannya sama dari video tadi yang pertama, hari wake yang pertama, cuma ini karena lebih kualitasnya lebih kurang baik ya teman-teman. Nano apa namanya, grade C, kelas udah kasar, pilihan bro. Kelas kasar katanya, harga 5,5 harga pasar, pedagang di rumah jangan disamakan ya. Oh iya, ini harga yang di pasar. Kalau nanti yang di rumah, harga yang ini biasanya sudah nggak ada. Karena yang di rumah itu biasanya nah, sudah pilihan yang bagus-bagus. Nah, makan. Bis di karantina. Ya, sisi. Terus pilihannya sih ngapik-ngapik. Nunggu listrik, pakai tiga. Biaya administrasi dan lain-lain ya. Terus kualitasnya lebih bagus. Jadi nanti kalau ada yang tanya kok harga di pasar dengan yang di rumah beda, itu karena beda. Ini sebelah ini yang 4,5 lebih kecil. Ini bagus, cuma ukurannya dia lebih kecil, nggak ada 10 cm ya. Ini kali ini Mas Aldi kebanyakan hari wake. Untuk stoknya hari wake ini Mas Aldi. Ini sama apa Di, yang 5,5? 4,5. Ini yang 4.500, kita cek lagi yang 4,5. 4.500 masih sama, cuma ukurannya lebih kecil lagi. Ini berbagai ukuran untuk hari wake. Mas Harno,
apa sih? Ini lanjut lagi stoknya, ini ada apa ya, Slayer, paket Slayer Ogon. Mas Arno, Mas Arno, ini paket ini berapa? 300.000 jiro dupat mak. Ini sepertinya isinya ada 10 ya teman-teman, cuma dia campur, ada platinum, ada ogon, ada sanke. Ini cuma 300, isinya 10 loh. Itu 30.000. Cuma 30.000 dihitungnya per ekor ya teman-teman, cuma karena ini belinya harus borongan. 10 ekor harga 300.000. Untuk Slayer ukuran kurang lebih 25 cm. Kalau yang bukan Slayer sekitar sama ya teman-teman, kurang lebih 25 cm-an. Nah, ada Kohaku, Sangke, Ogon, ada Matsuba. Jadi ini paket rame untuk harga yang 300.000 Slayer dan non-Slayer. Di sebelahnya lagi ada Slayer. Platinum Slayer dan platinum semi ya, jadi Slayer dan bukan Slayer juga masih sama di harga serba 300 untuk lontrong ini. Paket ini serba 300, cuma yang ini lebih kecil, isinya lebih banyak. Kalau tadi isinya 10 ekor, kalau yang ini sekitar 30 ekor. Oh, 25, ini 25 ekor. Ukuran 15 sentian ya teman-teman. Ada Slayer dan non-Slayer. Ini paket campur. Ini variasi harga ya, menyesuaikan, tinggal pilih. Dan ini ada lanjut sebelahnya Kohaku dan Kiko. Ini ada 8 ekor untuk ukuran. Kaya singko aku kaya pira Mas Arno. Mas Arno kaya pira? Singgi ya. Oh terus second. Kalau yang ini harga 350, 10. Berarti selisih 50 ya. Kalau ini 350, isi 10. Ukuran 30 cm. Untuk jenisnya ini Kohaku sama Kiko. Ini Kikonya 2 ekor. Kohakunya, oh maaf, ini isinya 1, 2, 3, 4. Ternyata bukan 10 tapi 8. 8 ekor. Ini ada Kohaku, ada Kikonya cuma 2 ekor, yang lainnya Kohaku. Ini untuk size 25 cm ya teman-teman. Kohaku dan Kikonya teman-teman bisa lihat sendiri, untuk Kohakune sama Kikone dengan harga cuma 350, isi 8, size-nya 25 cm. Isi 8. Masih di sebelahnya lagi kita ya review yang ini. Ini Slayer Platinum, kalau yang ini isinya 20 ekor. Yang isi 20 berapa ya Mas Arno? Isi sama 300. Sama 300. Oke, gue ya. Itu alah. Ini harus telepon ora bingung rega pasar karo iya Mas pasar pur yang terus gitu. Ya kayak gimana? Masih lanjut nih, yang isi 20 ya teman-teman, ukuran lebih besar. Kalau ini 15 cm up, ada yang 20 cm kalau yang ini. Kita masih lanjut lagi nih, lagi proses nego-nego dengan pilihan ya, berbagai ukuran. Baby koki, kokinya bagus ya teman-teman, ukurannya masih baby kecil.
Harganya cuma 2.500 ya, kawan-kawan. Ini kita lihat 2.500 untuk koki. Ini untuk harga ecer ya, teman-teman. Tapi ini kebanyakan rata-rata mintanya grosir. Jadi satu bak ini harus dibeli semua. Oh, Mas Sapa gue Hamid bin. Nah, ini pakai hias ya, si Kia. Hias, Bu. Alhamdulillah. Oh, ikan hias semua. Ya, apa ini? Indukan marble? Moli, marble indukan moli balon. Sepira dia, Mas Hamid? Seribuan. Dalam, ini serba. Seribuan, ini serba apa ya? Mau menyenangkan kesel ini serba. Ini apa ya? Ini. Ya seribuan ya. Molik balon indukan. Indukan ya seribuan. Seribuan. Indukan cuma seribuan. Untuk lapaknya Mas Hamidin di lapak bagian tengah Semarang ikan biasa lengkap kok ya. Ini apa berbir? Bir 400 perak. Bir 400 tapi bukan. Ini apa jantan apa betina ya? Betina. Ini kuning oren. Betina. Betina. Dan ini kok ini juga ada. Ini jumbo apa Mas? Ini jumbo. Jumbo sepira. 60.000. Jumbo 60.000. Ini wow. Indukan juga apa urok itu? Indukan. 60.000. Dhuwur ya regane ya. Sangat kirang, Mbak. Masih bisa kurang. Masih bisa nih. Kan ya sih Mas Hamidin nggih lepak pol. Ki apa ki? Red Bean Albino. Red Bean coba cek Mas Red Bean Albino. Kok campur? Nek mulus. Ya sing campur piro ki? Apa berapa? Sing campur ki. Oh, ki 3.000. 3.000an yang albino sing biasa. Lebih murah. 1.500. Ini yang 3.000 yang albino. Yang biasa. Selisih 500 ya, ukurannya sama ya. Oke, ukuran sama. Ukurannya sama, harganya lebih mahal yang benar, albino. Ini senti lah. Oh, yes, gede kok ya. Ini panjang. 3.000. Ini kan ternak sendiri apa, Mas? Oh? Ternak di daerah apa? Boten. Bolakan ya. Koki nih, Mbak. Koki kecil. 2.000-an. Koki kecil 2.000-an. 89. Ukuran 89 juga ada. Ini untuk lapaknya, Mas Hamidin lengkap pol. Ini juga ada apa nih? Glovis. Jangan online bisa. Bisa ket, Mbak. Bisa ket ya. Ini untuk Mas Hamidin juga bisa. Sekarang berapa ini? 2.000. 2.000. Cuma ukurannya lebih kecil apa ya? 67. Ukuran 67. 2.000 untuk Glovis lengkap. Ini apalagi stoknya? Stoknya nyenangan ini aja ya, ikutin kok udah menculap ya Bu. Mas Hamid, makasih ya. Oh langsung ini ada Mas Setiakoi. Setiakoi gak apa-apa gue. Glovis. Siapa gue koki apa? Koki panda. Panda. Koki panda cilik-cilik itu sepira Mas. 25.000. Eh alat ini ngelarang. Lumayan mahal. Koki panda 25.000. Ses 5 cm. Lo kasih cilik? Ukuran baby 25 ya. Champion. 25. Oh iya iya. Siap siap. Harganya sih dumur ya, koki panda ya. Iya lumayan. Ini yang udah dipaket-paketin. Paket juga ada panda. Isi 6 berapa itu? 150.000. 150 isi 6. Sumatera Glovis juga ada isi 11 ekor. Sumatera Red. Red Sumatera. Red Sumatera. 5.000an. Okay. Kalau Glovis 3.000. Oh Glovis malah 3.000. Ukurannya lebih besar apa? Iya ada. Gede-gede. Oh, coba lihat. Ini tadi masnya juga udah ambil 100 ekor. 3.000. Bapaknya Mbak. Ah, 3.000 ini. 3.000. Lagi ngitung gramnya ya, Mas. Ini siapa? Biru. Apa banyune sih biru? Banyune biru. Oh, banyune biru. Krame cilik. Krame ini ya. Suasana nih pasar. Eh, monggo.
Mas Bisri gak apa-apa, Mas Bisri. Gak apa-apa. Koi Koi ini pira singgah. Singgah rong rumah ngatus. Kamu asing takkan bibitannya kan lo. Ogon sing cilik-cilik banget. Entong ya. Entong wis. Kuwi sing rega pira, Mas? 2,5. Eceran apa mabe? Borong. Oh, borongan. Harus borongan ya. Iki apa deh, Pak, Mas? 6,5. Oke, sing 6,500. Kalau di tengah jalan jadi bikin macet terus. Kopetnya berapa, Mas? Kopetnya 500-an. Mas, lagi rebut tuh. Campur. Campur untuk kopet harga 500 perak. Cuma dia campur ada ekor panjang sama ekor pendek. Apa diceplok apa? Cukup lah. Iya, pada baik, Mas. Pada baik. Oh, pada baik. Tapi kita ekor lebih dawa ya? Jauh lah. Ini di depan lagi sibuk banget ya proses milih ecer. Eceran yang Mas Alif. Para pedagang yang ecer ya teman-teman. Wah, wow, bagus banget ada saya. Lebih gum. Kalau boy? Ya, tuh dari 500. Mas, selanjutnya saya temen nih, Pak. Gini, kok. Tawa-tawa banget. Oh, saya tenang, Pak. 5,000. Oh, 5,000. Main temennya selanjutnya panjang-panjang banget. Pak boleh pemain banget. Pak boleh bakal seniman. Alhamdulillah. Ya kudune, Pak. Ini kalau kita. 5,000 ya. Ini ekornya panjang-panjang banget. Ini kita. 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 Teman-teman ada selayer yang 2,500. 5,000, 1,000 dari berbagai ukuran. Bos, ya nang dekat sana. Bos bawahnya kayak ni, cerah bang. Cair mirah pak, mirah pak. 400 perak, gede-gedenya. 400 perak? Oh, murah ya, gede-gede banget. Kita norai deh. Oh, terus satu no. Satu no loh. 400 rupiah. Kurang 2 jari. Nah ini lagi dinego penawaran 400. Jualnya minta 350. Iya, 35. Ukurannya 2 jari pak, tuh pak. Kau tuh baru ngoli. Hasil ngoli nanang mana loh? Gede-gede banget ya pak. Gede. Ngomong hasilin al, ngomong al. Kuningane ya. Pinten iki Pak sing kuningan Pak? 7,000. Ini 7,000 Pak? Iya. 7,000-an. Eceran Pak. Eceran ya. Bisa ecer bisa. Ecer 7,000. Ukuran 10 cm. Kuningan apa ya hari waken, Bo? Ogon apa hari wake pak? Wake. Hari wake nya berapa pak? 7,000-an. Masih di lapak koi ya teman-teman. Tinggal pilih. Nah ini untuk pasar masih jam 6 pagi belum begitu ramai ya teman-teman. Lanjut nih ada selayer eceran 4,000 ini yang cukup 4,000 ya. Ini sebelah Pak Sirin, Kang Mas Pak Sirin malah akuario lapaknya Pak Wario depannya Pak Sirin. Ini selayer harga ecerannya kok Pak 5,000 ya, harga eceran 5,000 kan berarti harga masih bisa dinego ya. Anak
Bisa nih. Iki sing ageng pinten, Pak? Sing 52. Oh, serba 50-an. Ini serba 50.000-an. Ada 3 pak. Kita cek 50.000-an nih. Ini ukurannya kurang lebih 30 cm. 30 cm-an ya, Pak? 30 up. Ini ada kohaku. Ada kiko juga ya. Ukuran 30 cm cuma 50.000. Ini di sebelah sini juga masih sama, ini pilihannya ada 3 pak ya teman-teman. Jadi tinggal pilih. Untuk harga ecer 50.000, biasanya kalau diambil semua harganya lebih murah. Sudah selesai semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.